dasar-dasar pembuatan gedung tinggi di Jakarta. Mulanya di nanam paku bumi, setelah itu kemudian digali, terbulat-terbulat. Ini tepatnya ada di jalan daerah Tamrin ya, daerah Sudirman, seberang kuburan Karet Pipa. Sebelahnya sudah berdiri gedung-gedung tinggi, ada Shangri-La, ya, Tower Shangri-La, Tower BNI 46, kemudian ada Arta Mandiri. Oke, di sini akan dibangun luar biasa sekali pengerjaannya kan. Dan lagi ini konstruksi bangunan dasarnya untuk pembuatan gedung tinggi harus digali mungkin 2 atau 3 lantai ke bawah, di bawah tanah. Oke, mungkin untuk akses selanjutnya mungkin kalau sudah setengah jadi atau proses startup selanjutnya akan kami lihat di video ini. Terima kasih.